tetap akan berlaku. Tuan-tuan, itu suami isteri. Kita tengok pula di kalangan kita, di kalangan staff, bos dengan anak buah dia. Bila mesyuarat, berlaku tak persisian pendapat? Berlaku. Dia ni bagi cadangan begini, dia ni bagi cadangan begini, dia ni bagi cadangan begini. Macam-macam bagi cadangan. Kita tukar metro ni, kita berbual ni biar merah pula. Ni biru dah selalu dah, dah muak dah orang tengok dah. Merah dengan hijau sikit. Tak boleh hijau, bahaya. Orang tak suka warna hijau. Kita ambil warna merah. Merah lagi bahaya, baru ni kecoh. Orang ambil warna purple pula. Cadangan macam-macam akan bagi cadangan. Ikhtilaf pasti akan berlaku. Tapi bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nabi dah ajar dah. Fa'alaikum bisunnah. Ikut cara Nabi bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Ikut cara Al-Khulafa Ar-Rashidin bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Bila kita nak ambil sumber daripada hadis, kita kena pastikan hadis itu sahih. Itu paling penting sekali. Orang yang sayang kepada Nabi SAW, orang yang menjaga Nabi. Kalau para sahabat masih hidup, dia jaga jasad Nabi. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi ketika dia hampir dibunuh dalam peristiwa peperangan Uhud. Orang ramai tombak muka dia. Nabi palingkan muka dia, pecah topi besi dia masuk dalam pipi dia. Datang Sa'ad bin Abi Waqqas, tutup jasad Nabi dengan badan dia. Dia jadikan perisai badan dia. Datang Abu Ubaidah Al-Jarrah, bawa keluar Nabi daripada medan pertempuran, disorokkan di Gua Wangi. Dan ketika Nabi di Gua Wangi, ramai yang kata Nabi dah wafat. Seluruh Madinah kata Nabi dah wafat. Waktu itulah keadaan tidak tenteram di Madinah Al-Munawwarah. Dan di waktu itulah Nabi mengarahkan para sahabat untuk membaca kunut pada solat subuh selama 3 bulan. Itu nas solat subuh, baca kunut, tuan-tuan. Nabi baca kunut. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apa yang dibawa oleh Nabi tadi, ikutlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang tadi, maka tinggalkanlah. Yang Nabi buat apa dia? Nabi kata kita baca kunut untuk solat subuh, kunut nazilah. Dan 3 bulan baca kunut, bila keadaan dah aman, Nabi tidak lagi baca kunut sampai dia wafat. Mana banyak kali Nabi tak baca kunut. Itu dia pegang oleh mazhab Hambali. Dia ikut Nabi. Imam Syafi'i, prinsip dia pula, aku tidak akan meninggalkan satu perkara yang Nabi pernah buat walaupun sekali. Kan beza tu. Nabi pernah buat walaupun sekali, aku takkan tinggalkan. Imam Syafi'i pun ikut Nabi. Nampak tak? Di situ ada ikhtilaf. Mana Hambali dia pegang tidak ada kunut. Syafi'i berpegang ada kunut. Tapi Imam Syafi'i bila dia pergi di perkampungan mazhab Imam Hambali, dia tak baca kunut. Orang tanya sebab tak baca kunut. Aku hormat dengan tuan punya tempat. Itu dia panggil meraikan ikhtilaf. Nampak jalan keluar dia. Jangan bergaduh benda-benda furuk ni. Benda-benda cabang jangan bergaduh, tuan-tuan. Sebab itu Nabi Imam Syafi'i menghormati tuan punya tempat, dia tak baca kunut. Sebab itu kita pergi Mekah, jangan ada-ada nak baca kunut. Ada juga yang baca kunut, tuan-tuan kata saya. Imam naik sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal ham. Lama imam tu dia agak ketelan. Allahumma du'afin wa ta'alan. Batal semai dia. Sebab dia menyalahi perbuatan imam. Ittifak tak boleh menyalahi perbuatan imam. Tuan-tuan, maknanya kita kena tengok, bila tengok nak, bila kita tengok nak hadis tadi, kena pastikan hadis tu sahih. Orang yang sayang Nabi masih hidup, dia jaga jasad Nabi, dia jaga perasaan Nabi. Bila Nabi SAW telah wafat, kita kena jaga sunnah dia. Pastikan sunnah yang kita pegang tadi benar-benar sahih, bukannya maudhu'. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa mencipta hadis walaupun niat baik sekalipun, dia kata benda tu Nabi cakap, dia kata benda tu Nabi buat, dia sandarkan pada Nabi, dia tempah diri dia untuk masuk neraka. Jadi tuan-tuan, mutaakhir ni, era-era
2016, 17, 18 ke atas ni, kita dah kena jaga betul-betul sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Elakkan tuan-tuan dalam kita berhujah dengan hadis hadis maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu. Sebab apa? Tuan-tuan, kita kena terima realiti. Walaupun benda ni kita dah buat selalu, tiba-tiba orang kata tak boleh, ada hadis sahih kata dia bukan hadis, kita kena terimalah. Walaupun kita dah beramal dia puluhan tahun, tuan-tuan, kena terima realiti. Imam Syafi'i, dia tidak bercakap benda tak ada pada zaman dia. Imam Syafi'i, ketika dia di Baghdad, dia berhujah dengan hujah lain. Maka dia panggil kaul jadid, kaul qadim, pendapat lama. Ketika dia pergi ke Mesir, dia berjumpa dengan hadis lebih sahih. Dia tolak pendapat lama. Dia panggil kaul jadid. Kena gitulah kan. Imam Syafi'i boleh menerima hujah dia. Kalau dia rasa ada lebih sahih, dia tinggalkan pandangan tersebut. Ha, gitu. Tapi kita, masalah orang Melayu ni, benda dah buat lama, tiba-tiba tak ada hadis, dia marah. Marah ni mesti Wahabi. Bila tak ada, bila kita lahir sikit, dia kata Wahabi. Bukan? Macam dalam bab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan Nabi lahir mengangkat, Nabi lahir terangkat kepala ke langit, tak ada nas pun tu. Dan rawi tu, dia punya perawi terputus, dia tak sampai kepada Nabi. Maknanya maudhu', palsu. Tapi penceritaan tu datang daripada cerita kaum Bani Israel. Maktuban indahum fit Taurah wal Injil, disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil. Taurat pun tuan-tuan, kita pertikaikan kebenarannya, sebab Taurat dah jadi Talmud. Kita nak ambil daripada Injil sebagai hujah. Injil tuan-tuan, Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 30-an. Ratusan tahun umat dia dilarang daripada mengamalkan ajaran Isa. Selepas 100 tahun baru tulis balik. Itu pun tulis ada dua perjanjian. Tuan-tuan buka dalam Bible. Ada dia perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama dia copy paste daripada Taurat yang dah tukar Talmud. Kemudian perjanjian baru, apa yang diingat oleh para pendeta dan rahib-rahib tulis pula. Jadi kita nak berpegang kepada Taurat dan Injil yang ada sekarang, susahlah tuan-tuan. Walaupun cerita yang kita banyak dengar, kita pegang pada kecil itu, banyak sumber daripada sana. Yang ditulis oleh Abu Ja'far Al-Berzanja tu. Abu Ja'far ni orang Kedah, orang Kedah. Abu Ja'far ni orang Baghdad, orang Iraq. Kampung nama Berzanja. Ha. Jadi dia tulis cerita tu, diambil sumber daripada Taurat, diambil sumber daripada Injil. Pada kali pertama sambutan Maulid dibuat oleh Sultan Abdul Malik Muzaffar Abu Sa'id setelah 300 tahun Nabi wafat. Lepas tu dia raja memberi hadiah siapa boleh buat cerita Nabi, selawat Nabi. Itu yang berlakunya syair. Syair ataupun lirik-lirik yang puitis yang dicipta oleh orang pada zaman tu nak dapat hadiah. Itu yang wujudnya yang tuan-tuan pegang. Ni burdah. Ni boleh datang daripada Iraq. Dan asalnya kali pertama sambutan Maulid tu, tu yang dia buat lagu Rash Sallallahu ala Muhammad. Ada buat lagu Sikah Sallallahu ala Muhammad. Lagu Sikah. Ada lagu Kurdi Salatullah Salamullah. Ada buat lagu Jaharkah Ya Nabi Salam Alaika. Ada buat lagu Nahwan Ya Nabi Salam Alaika. Macam-macam lagulah. 153 lirik tercipta hari tu. Itu yang ditulis tu. Nampaklah itu cara Arab. Itu cara Arab. Cara orang Iraq. Tapi cara orang Mesir lain pula budaya dia. Orang Mesir dengan budaya qasidah. Dia sambut Maulid Nabi dengan cara berqasidah. Budaya dia. Bihi nasta'ina kulli da'im. Itu cara orang Mesir, budaya dia. Saya pergi India, orang India pun cari dia selawat. Nak tengok India selawat? Nak tengok tak? Nak tengok, pergi dekat masjid apa ni,
Bukhari kan, Syekh Mukhtar Bukhari dekat samping. Cerita kan banyak India. India buat solat Nabi. Cari dia. Dia jemput saya ceramah. Mula boleh cakap India lu. Ngurang. Benda cakap tu. Ujung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu faham lah. Lepas tu dia kata, sama-sama lah berdiri. Dia pun selawat. Ya Nabi salam alaika. Cari dia. Ya Rasul salam alaika. India punya dia, cari India. Pergi Singapura. Saya ni daripada Singapura lah ni. Saya bertolak mula-mula daripada Muar Tangkap, Muar Batu Pahat, Keluang, Johor Bahru. Kemudian Singapura. Singapura pun naik ke sini, NST. Yang tu ada 10 orang, sedih je. Jauh naik flight ni tuan. Kan? Tengok orang Singapura selawat, cara Singapura. Dia buat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Singapura. Oh, hebat orang Singapura. Saya kata lagu apa pula? Jaharkah bukan, Nahwan bukan, Ras pun bukan, Sikah bukan. Dengar baik semula, saya amati betul. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupa tuan-tuan lagu Rahimah Rahim. Betul. Matanya lirik. Dia tukar lirik je. Orang Singapura. Baru ni saya ceramah dekat Kampung Jawa. Kampung Jawa tu Kelang. Dia panggil Iwan. Iwan Dangdut tu. Dia buat selawat dangdut. Cara dia tu. Budaya dia kan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bertasbihlah. Itu cara dia lah. Cara dah. Tak ada masalah tu, benda tu benda baru. Benda baru. Dia zaman tu kerajaan dia supaya mengadakan cara maulid tu dengan memuji Rasul, diberi hadiah. Ini wujudnya selawat yang kita baca ni. Ini daripada Iraq. Orang lain ni lain kan. Orang lain punya maraban. Itu Melayu lah tu. Ya nuralal ini marhaban. Itu Melayu. Satu dunia tak ada, Malaysia yang ada tu. Saya 1981 saya wakil negara di Arab Saudi, sahabat Quran. Kita diminta buat persembahan di atas di rumah Al-Malik Fahad. Jadi 100 lebih negara tu buat persembahan. Saya Malaysia cari kita lah. Tengok orang Yaman. Ya Nabi salam alaika. Orang Yaman dia. Orang Iran lagi sedap. Dia buat selawat Nabi. Ya Allah. Menyusuk hati. Sebab dia terkenal. Sebab negara dunia yang pertama cipta alatan muzik ni sana lah. Parsi. Duf. Autar. Ma'azik. Sana. Ya. Jadi semua orang naik buat persembahan. Sampai Malaysia. Dato' Hasan Zahri kata, Syekh naik. Sebelum dia jadi Tan Sri. Dia Dato' naik. Saya naik, saya buatlah Marhaban. Semua mengangang. Lepas tu kalau tuan-tuan Arab kata aku tak pernah dengar lagu ni. Itu Malaysia punya lah. Tak ada masalah, benda tak berdosa. Saya tahu yang binat Marhaban ni perempuan banyak. Bagus tuan, perempuan-perempuan daripada masuk Kelewan Mas tu. Baik masuk Marhaban. Ada faedah dia. Ni masuk otai masih berbisa pun tak ada faedah. Daripada dah tua jadi kita jadi resmi padi, makin tua makin tun. Makin tunduk. Jadi masuk Marhaban tak pecik. Otai masih berdosa tu. Kita buat Marhaban tak apa. Lelaki tak ada harapan, Marhaban memang tak ada dah. Spesies dia dah habis dah. Ini Marhaban semua perempuan.
kan? Sebab Abu Umar suka marhaban. Dia dapat baju sama. Tu sebenarnya. Ya, baju marhaban lah, baju marhaban. Tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan, ada benda yang tidak ada nafs. Kita kena terima tuan-tuan. Walaupun benda tu, kita dah buat lama dah. Tu di antara ciri-ciri orang sayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berkenaan dengan Nabi lahir mengangkat, keluar mengangkat kepala tegak. Hadis dia tak ada, dia tak ada hadis. Hadis tu terputus. Maka dia panggil maudhu'. Tapi Abu Ja'far tulis, dia kata wa baraza sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadayhi 'ala al-ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Tuan-tuan tengok kan, kita kena baca, kena kaji tuan. Kena kaji, cari hadis, ada tak nas. Tanya ustaz, orang-orang ahli hadis, ada tak nas kat situ. Bukan salah baca, baca tak ada masalah. Dia macam baca buku cerita. Tuan-tuan, tuan-tuan baca buku cerita, ikut versi. Betul tak? Tuan-tuan tengok versi cerita hantuah yang kata baik pun ada. Cerita hantuah dia buat filem lain pula, hantuah yang jahat. Yang jahat. Versi, tak sama. Tuan-tuan. Saya pergi haji tahun 1988, kali pertama saya pergi haji 1983. Masa tu saya dapat sponsor daripada Sultan Pahang. Sultan Pahang bagi saya pergi haji. Kini baca doa ni tuan-tuan. Sikit je. Masa tu saya duduk kerja lagi. Dia datang-datang, saya baca doa. Alhamdulillah alamin. Tuan aku tanya, dah pergi haji? Long, tahun ni pergi haji. Jadi dapat pergi haji tuan aku mewah lah. Duduk hotel 6 star, bukan 5 star, 6 star. So, dar tauhid. Tuan tahu tak saya duduk dekat situ dah berapa hari duduk sebilik dengan orang tua yang alim tu. Punya lama saya tak tahu dia siapa. Dah nak balik pun tahu dia. Buku-buku Rashid Maidin tu tuan. Satu bilik dengan saya tu Rashid Maidin. Komunis tu. Dengan berkata sebab orang tu syekh tak tahu tak yang duduk dengan siapa tu. Tak tahu. Rashid Maidin. Warak. Cerita dia kan. Lepas bila tahu dia Rashid Mahdi, saya tanya dia cerita. Cerita sejarah dia dengan sejarah kita tak sama. Versi dia. Versinya jahat tak jahat memimpin kita ni teruk tu. Versi kita baca sejarah tu lain. Tak sama. Sama lah tuan-tuan. Saya sebut versi orang nak bawa tu dekat mana. Begitulah dengan cara yang dibawa oleh Abu Ja'far Al-Barzanjah. Dia ambil sumber daripada mana? Daripada Taurat, Zabur dan Injil. Mana cerita ni daripada Taurat. Tembak tanda kenabian. Tuan-tuan, bila ulama mengkaji, apa kata kita kena elaborate, kita kena tabayun benda tu, kena cari pencerahan. Ulama membuat kajian berkenaan dengan Nabi lahir ini, dia panggil irhash. Dalam ilmu tauhid dia panggil irhash. Apa dia irhash? Perkara luar biasa yang ada kepada para rasul sebelum kelahiran, selepas kelahiran. Tanda-tanda kenabian. Nabi tak cerita. Yang cerita ni daripada orang-orang dulu yang cerita. Mana ada asar. Ambillah riwayat daripada siapa, daripada siapa, daripada siapa. Kalau daripada riwayat tu terputus, maka kita tolaklah pandangan tu tadi. Kena syadid. Kita nak dapat berita, kita kena pasti benda tu betul. Jangan main keluar terus. Bahaya. Kita kena adil. Sama juga dengan agama. Kita kena adil dengan hak. Hadis. Kalau hadis itu terputus, kita kena terima. Itu bukan hadis. Tuan-tuan, sebab itu bila dikatakan irhash, tanda kenabian. Sebab itu Imam At-Tabari kata Nabi dilahirkan pada 9 Rabiul Awal. 9 Rabiul Awal. Pendapat kedua kata 10. Pendapat ketiga kata 12. Dia ikhtilaf di situ. Tuan-tuan. Mengapa ikhtilaf? Tidak ada nas. Nas. Dia segera dalil tak ada. Nas yang mengatakan Nabi lahir hari Isnin ada. Sebab Nabi bersabda, aku berpuasa hari Isnin kerana hari Isnin aku dilahirkan. Menyatakan Nabi meninggal hari dia lahir berdasarkan kata Nabi. Ada nas. Nabi selepas solat sunat duha, dia jatuh di atas pangku Aisyah. Dia tanya Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Dia kata, ya Aisyah, hari ini hari apa? Kata Aisyah, hari ini hari kelahiran kau. Yang tu ada nas. Kita boleh pegang mana hari Isnin tu. Yang dapat 9 dapat mana? Imam At-Tabari kata berdasarkan irhash, tanda kenabian. Tanda kenabian ni disebut dalam Taurat, maktuban indahum fit Taurah wal Injil.
tanda kenabian ni, yang pertamanya dia akan lahir di tahun yang menggemparkan. Taurat yang kata, Injil yang kata, di tahun yang menggemparkan. Tuan-tuan, para rahib dan pendeta pada waktu itu menganggap bahawa bila binaan pertama dibina di dunia, Kaabah itu tiba-tiba nak diruntuhkan oleh Abraha yang dimusnahkan oleh burung Ababil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mereka menganggap ini dah tahun yang menggemparkan. Tidak ada yang menggemparkan kecuali binaan pertama di dunia nak diruntuhkan. Sebab dia kata Nabi lahir, Nabi akhir zaman akan lahir pada tahun gajah. Siapa kata? Taurat, Zabur dan Injil. Kemudian bagaimana dapat tarikh 9? Sebab mengikut kiraan dia, dalam Taurat kata tanda kenabian, iaitu tanda mensyirikkan Allah akan lenyap. Perkara yang mensyirikkan Allah itu akan lenyap. Dan tanda kemegahan akan lenyap. Betul tuan-tuan, pada hari Isnin tersebut berlakunya peristiwa sembahan Rom. Dunia satu ketika dulu tuan-tuan dijajah oleh dua negara besar, Rom dan Parsi. Tuan-tuan bila ingat Rom, ingat Hercules. Tuan-tuan ingat Rom, ganasnya Rom tu. Dia boleh lawankan orang dekat stadium ramai-ramai. Itu prinsip ganasnya Rom. Dan dia menyembah api. Ribuan tahun tuan-tuan, benda tu disembah, tiba-tiba padam. Sebab itu rahib kata ini benda besar. Dalam Taurat kata yang mensyirikkan Allah tu lenyap. Dia kiaskan lampu api yang tadi sebagai benda syirik. Kemudian dalam Taurat juga menyebut, dalam Injil juga menyebut, wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah. Kata Nabi Isa, wahai bani Israil, aku adalah rasul. Aku tak bawa agama baru. Aku meneruskan agama Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, aku teruskan. Dan aku nak kabarkan berita gembira akan datangnya seorang rasul. Dan pada waktu itu tuan-tuan, Parsi, Kaisar, Kisra yang tinggi, binaan yang terbesar pada zaman tu, yang tertinggi, yang dimegahkan, tiba-tiba 14 tiang seri dia patah, runtuh menyembah bumi. Rahib melihat ini benda besar. Hari ini juga Rom, api dia sebab padam. Hari ini juga orang Parsi, Kisra diruntuh menyembah bumi. Dia kata pada malam dia malam kelahiran. Betulah. Apabila ulama mengira peristiwa itu tadi, peristiwa api tadi, hari Isnin, tahun gajah, didapati tarikhnya 9 Rabiul Awal. Siapa kata? Ulama falak. Itu dipegang oleh Imam At-Tabari. Dan pendapatnya sangat masyhur, sangat asah, sangat kuat. 9. Dan berdasarkan irhash. Apa dia irhash? Tanda perkara luar biasa. Maka apabila baginda Nabi SAW, dia orang kata nak tahu, yang kata 12 tu, ramai yang lahir tahun 12. Tapi yang Muhammad cuma satu. Mana satu Nabi? Dia kata, mimbak dismu Ahmad, nama yang tak ada lagi sebelum tu. Dan kebetulan Nabi Muhammad dia seorang, saya nama Muhammad. Tapi orang menyebut Nabi nama Muhammad Bapa Kasim. Abil Kasim. Kenapa tak hari Jumaat orang baca selawat? Allahumma salli wa sallim wa zil wa'adi mu'anim wa tafaddal wa barik Abil Kasim. Bapa Kasim. Bapa Kasim tu mana? Muhammad lah. Ya. Saya lah Bapa Hamzah. Hamzah Kanain. Bapa si Hamzah. Orang sebut nama bapa. Tuan, eh? Baik. Kemudian tanda-tanda kena ambil irhash lagi apa dia? Bila Nabi dibawa oleh bapaknya Abdul Muttalib, saudara Abdul Muttalib ke Syam. Tahu Syam kat mana? Syria. Sampai di Syria, sebelum sampai Syria diberhenti kat Yaman. Di Yaman, tiba-tiba seorang rahib namanya Bahira, dia pegang Nabi, tangan Nabi Muhammad. Dia kata, rahmatan lil alamin, orang yang akan bawa rahmat kepada seluruh alam. Maka kata Abu Talib, dia kata, mana mungkin Abu Talib, mana mungkin anak aku, apa bukti? Dia kata, dalam kitab-kitab kuno ada menyebut, inilah orang yang akan menyelamatkan manusia besok.
Sebab dia ada tanda kenabian, ada cop kenabian. Di mana? Di tulang belikat dia. Ada sebesar buah apple. Dia pun singkap baju Nabi, tengok ada tanda sebesar buah apple. Tanda kenabian. Itu dia panggil irhash. Tanda kenabian. Dan Nabi Muhammad pun tak tahu dia Rasul. Apabila dia terima wahyu pertama, Iqra, dia balik. Dia selimut kepada Khadijah. Dah tenang. Khadijah bawa jumpa ahli kitab. Bawa jumpa dengan Waqqa bin Naufal, seorang buta. Bila diceritakan dia terima wahyu di Gua Hira, dia kata sama macam Musa. Musa terima wahyu di Gua Hira, di Bukit Turusina. Nabi Muhammad terima di Bukit Nur, Bukit Cahaya, Jabal Nur. Taurat yang kata, tuan-tuan, bukan Injil, bukan Quran kata, Injil yang kata. Dan dalam Taurat juga menyebut tanda kenabian itu dia datang daripada bapa segala nabi. Siapa bapa segala nabi? Ibrahim. Abu Jahal, tuan-tuan, dia kafir, dia sebut demi Tuhan Ibrahim. Sebab apa? Sebab depan dia ada Kaabah. Dibina oleh Ibrahim. Dia sebut Nabi Adam, dia tahu Nabi Adam sebab depan dia ada Bukit Jabal Rahmah. Dia percaya kisah Siti Hajar Ismail sebab adanya Bukit Safa dan Marwah. Tuan-tuan, waktu tu dia kata akan datang daripada bapa kepada segala nabi. Ibrahim kahwin dua isteri. Pertama Sarah, kedua Siti Hajar. Daripada Sarah dapat Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, sampailah kepada Isa. Maka keturunan di sebelah Nabi Allah Ishak, Siti Sarah, dipanggil Bani Israel. Kemudian dia bersiti hajar dapat Ismail. Berismail lahir beberapa keturunan. Dapat Kusroi, dapat Kilab, dapat Murrah, dapat Abdul Manaf, dapat Hashim, dapat Abdul Muttalib, dapat Abdullah, dapat Muhammad. Kata Warqah, dia datang daripada bapa selain Nabi, dia berketurunan Bani Ismail. Inilah Nabi yang dinanti-nanti. Itu yang kita baca kitab berjanji tu. Itu kita punya ada betul juga, teman-teman. Yang kita baca Waba'du tu. Waba'du fa'akulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Manafim wasmuhu Hashim ibn Qusayyin ibn Kilab. Keturunan bin. Sebab tu nak baca berjanji, rawi kedua jangan tinggal. Yang tu confirm sahih. Tuan-tuan, yang ujung-ujung tu ada masalah sikit. Yang mula-mula tak baca pun tak apa. Aljan tu. Sebab ketua pengarang. Ketua pengarang yang cakap. Kalau kita buka buku kan, kata-kata pendahuluan kan. Betul dia. Kumulakan karangan ini. Abtadi'ul imla. Kumulakan karangan ini. Menulis riwayat hidup Nabi. Aku meminta supaya dijaga aku semasa menulis riwayat ini. Tidak diganggu oleh syaitan laknatullah. Itu maksud dia. Tak baca pun tak apa. Itu pengarang. Tapi kita baca berzani, yang tu dia tak tinggal. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allah. Sampai ramai yang sebut tu. Apa makna ni? Entah dan pun tak tahu tu. Tukutu pengarang. Itu dia panggil irhash. Irhash lagi tu, tuan. Yang betul, iaitu dalam kitab disebut Wabarza sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil muhammadiyah, kan? Ketika Nabi nak lahir, kata Aminah, keluarnya cahaya daripada rahimku dan keluar wangian harum semerbak seluruh kota Mekah. Ha, tu. Yang tu ada nas, ada hadis. Yang tu betul. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bukan saya kata berjaya salah. Ada yang betul, ada yang salah. Sudah sampai masanya kita generasi Y hari ini, tuan-tuan, kena elaborate, kena tabayun kitab berzanji itu betul-betul. Jangan main baca dulu. Nampak tak? Sebab tuan-tuan yang duduk dekat sekarang dekat NST ni semua generasi X banyak, kan?
X, Dr. Dr. Nek Salih dah kata ada 4 generasi. S, X, Y, Z. Generasi X, S yang lahir tahun 64 ke bawah. 65 sampai tahun 90, X. 90-95 ke atas, Y. Tahun 2014 ke atas, Z. Beza. Generasi S, jangan marah dia, dia beremosi sikit. Sebab di zaman Jepun, zaman merdeka, zaman Union, zaman apa ni, komunis, nak merdeka kan. Jadi dia semangat dia lain. Semangat dia beremosi. Kau tak tahu susah zaman Jepun, ya Allah, susah zaman Jepun, ya Allah, pakai baju goni, ya Allah. Pergi sekolah jalan kaki 15 batu. Cerita kat cucu, cucu ngang, adventure Datuk pergi sekolah dulu. Why? Tuan-tuan, generasi dia orang pandai tak ramai. Tahu tak? Generasi S tahun 64 ada berapa universiti tuan? Dekat Malaysia tahun 64 ada berapa universiti? Tak ramai. Sekali tahun generasi Y ada berapa universiti? Banyak je. Hari ni cikgu Kafa graduate. Berlambat-lambat graduate bachelor daripada ijazah apa ni syariah Usuluddin. Kerja cikgu Kafa je. Dah banyak. Y. Zaman saya generasi X. Tuan-tuan, lahir tahun 65 ke atas. Zaman tu tuan-tuan, hafal Quran, orang pandai ada tapi nak ramai dah, mula nak ramai. Zaman saya dulu hafal Quran, 15 orang satu Malaysia. Tu kan macam negara. Saya hafal Quran kat macam negara. Saya punya asrama yang sekarang ni masjid Bukit Aman kan. Itu asrama saya. Tengah hafal Quran, emisen nyanyi kat bawah. Kan pakai anniversary bawah. Menansak Isabella. Teman tu tengah apa Quran baca menansak cuba Cina lagi berjoget pakai seluar pendek. Menansak min ayatin awnus. Satu Malaysia ni orang buat pertandingan hafal Quran, tak ada nak buat kebasaan, tak ada orang. Tak ada orang tuan-tuan, saya ingat lagi. Terpaksa roadshow satu Malaysia. Pergi Pahang dia menang, saya kalah. Pakat-pakat aku menang, kau kalah. Pergi Terengganu, pakat Terengganu lah. Engkau menang pula, aku kalah. Sabah Melaka, kau semua kalah, aku menang. Last kali ibu buat kebangsaan. Di pusat Islam. Orang pandai tak ramai. Sebab tu cara berfikir dia lain. Dia punya sosial pun tak banyak. So, kamu ada berapa zaman tu? 64. So, zaman sama. New State Time. Sekarang berapa? Why? Maklumat banyak. Itu beza. Generasi X lain. Generasi Y, dia bertanya pasal bukti, dalil dan hujah. Why? Ya, ustaz, sebab apa kena baca kunut? Sebab apa ustaz? Pasal Mekah tak baca kunut? Tanya. Kan? Generasi ini, dulu kita jenis generasi X dengan X dihadam. Dengar hadam. Generasi Y dengan ustaz, kita semayang pasal apa ustaz? Kita kena baca... Buat berwirid kuat-kuat. Kenapa? Dekat Mekah tak ada ustaz. Ni mana nas? Mana nas ustaz wirid kuat-kuat? Tak nak jawab apa? Why? Mana dah sampai masanya kita kena elaborate, kita kena tabayun benda kita buat. Supaya kita tahu kita buat ni ada nas dan bukti. Orang yang sayang Nabi, dia pastikan ada sumber yang sahih. Tarikh 9. Ada mengatakan tarikh 12. Tarikh 12 berdasarkan tuan-tuan mengatakan kali pertama sambutan maulid dia buat. Itu sejarah dia. Zaman kerajaan Abbasiyah, kali pertama sambutan maulid dibuat menggunakan tarikh 12. Maka digunakan oleh jumhur ulama sampai sekarang. Ada orang kata, ustaz, tarikh 12 bukan kena Nabi wafat? Betul? Apa hujah dia? Hujah dia bermula turun ayat terakhir. Turunnya ayat Al-Yawm Akmaltu Lakum di ketika buat haji. Kemudian Nabi balik ke Mekah, balik ke Madinah. Dia pergi ke kuburan syuhada 29 hari bulan Safar. Dia pakai jubah hitam, pakai serban hitam. Dan waktu tu dia bagi salam di kuburan syuhada dan dia baca doa dekat kubur. Jadi perbuatan baca doa orang mati tak salah sebab ada nas. Nabi baca doa. Wa ma'atakumur rasul fakhuzuh.
Nabi pergi ke ke Baqi', dia bagi salam di Baqi', kuburan Baqi', dia baca doa di Baqi', dan dia gering. Dia gering, dia terus dibawa ke rumah Ummu Maimunah. Dia tu isteri dia. Tahu tak dekat mana rumah Ummu Maimunah? Madinah. Dah pergi umrah lu? Dah. Mana rumah Ummu Maimunah? Entahlah ustaz, tak dibawanya. Tu pergi umrah kau tak dapat ibrah, rugi syekh. Cari orang yang boleh cerita. Biar benda kita bawa balik, kita elaborate, kita betul ke benda yang tak betul kat Malaysia ni. Cerita kita dengar yang kadang-kadang tak ada naus, tak ada bukti. Tuan-tuan, sampai saja di rumah Ummu Maimunah, tu yang ada menara hijau. Lepas kubah hijau ada menara tepi sekali tu, itulah rumah Ummu Maimunah. Dan kata Nabi, wahai, panggil isteri-isteri aku, aku dah sakit lah. Semua datang isteri. Maka Nabi tanya, malam ni giliran siapa? Malam ni giliran siapa? Malam ni giliran siapa? Sebab Nabi tak nak dia besok jalan sengit di hari akhirat. Sebab orang poligami kau tak adil, besok ke akhirat dia sengit. Jaga-jaga. Kalau dekat dunia dia sengit tu, dah salah. Tu Nabi, malam ni gelaran siapa? Mana gelaran siapa? Cuba kita cakap. Kita boleh gami. Mah, malam ni gelaran siapa? Gelaran siapa? Gelaran siapa? Apa kata bini? Dah nak mati sebut gelaran lagi. Tuan-tuan, lepas tu Nabi kata, antar aku ke rumah Aisyah. Diantar ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa antar rumah Aisyah? Sebab Aisyah muda lagi, boleh angkat dia pergi bilik air, mudah, orang kuat. Yang lain semua derak dah. Tua-tua dah, nak jaga diri pun tak lepas. Zainab tu berbungkuk dah, jaga diri pun tak larat dah. Sebab tu dia jantar rumah Aisyah yang kubah hijau tu lah. Sampai situ Nabi kata, wahai Aisyah, panas badanku. Kesan aku diracun dalam penarukan Khaybar. Tolong panggil Hasan dan Husin pergi ambil 7 telaga air di Madinah dan untuk menyejukkan badanku, dan jangan lupa ambil air daripada telaga Bir Osman. Saya nak tanya, tahu tak kat mana Bir Osman? Tak dibawa ustaz. Lepas Nabi pergi umrah dengan saya lah tuan-tuan. Bukan nak kata banyak orang pergi lara gitu. Bir Osman, tuan-tuan boleh pergi tak kebun tamar? Kebun tamar pergi tak? Ha, itulah Bir Osman. Telaga Osman, kisah Osman seorang ahli korporat beli sumber air Yahudi tu. Kemudian tuan-tuan, saya ringkaskan. Nabi ambil air tadi, dia masuk tangan dia, dia celup, dia jiwa badan dia. Untuk menghilangkan panas badan dia, kesan dia diracun. Dan tuan-tuan waktu tu, Nabi kata, tolong bawa aku ke Saqifah Bani Sa'dah. Aku nak jumpa umat aku buat kali terakhir. Turun ayat suratul Baqarah 281. Apa ayat dia? Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Perintah bertakwa kepada Allah dan perintah gerun buat persediaan untuk menghadapi hari kiamat. 281. Di sebuah tempat namanya Saqifah Bani Sa'dah. Tahu tak dekat mana Saqifah Bani Sa'dah? Tak di bawah ni. Lepas tu tanya dengan Datuk Mafar, kan? Datuk Mafar, kan? Dia pergi haji dengan saya, dia tahu lah. Saya cerita habis dalam perjalanan tu. Sini hukum kunut, sini hukum gurit lepas mayang, sini hukum. Ada benda dia buat walik tu. Dia kata satu benda yang banyak kami dapat yang tak dapat sebelum ni. Sebab tu nak ambil ibrah. Orang pergi umrah ambil ibrah. Pergulah sekat tawaf, lengkung kaki, kan? Kan banyak orang tawaf sampai kat Joshua. Bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Betul tak? Istilam. Kita tanya di istilam sebab apa? Entahlah ustaz, dah khusus macam tu lah kata. Dia mesti tahu sebab mengapa kena istilam. Saya pendekkan masa 2 minit lagi tinggal saya. Tuan-tuan, lepas tu Nabi turun ayat terakhir, Nabi balik ke rumah dia, Nabi sakit. Dia tak ada lagi solat berjamaah. Dinyatakan, sampaikan hari tu dia sihat. Bila dia sihat, besok dia gering, dia sakit, dia solat sunat terakhirnya ialah solat sunat duha. Sebab itu ulama melihat duha ni ada rahsia besar dalam dia. Nabi buat solat sunat duha, kemudian lidah dia menyebut Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Bukan umati, umati-umati tu versi Syiah. Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Hari ni hari apa, Aisyah? Hari ni hari engkau dilahirkan. Hari is
dan berbetulan Nabi wafat, berlakunya gerhana. Lalu ulama falak menilai dengan kiraan bulan, ulama falak ni ulama kira-kiralah, dia mengira tentang gerhana bulan hari Isnin, 5 hari sebelum kewafatan Nabi, suratul Baqarah, didapatinya tarikh 12. Mana tarikh 12 ni? Tarikh Nabi wafat. Nampak tak? Tapi salah ke? Tak salah. Sebab sambutan maulid dipanggil maslahah mursalah. Tidak ada dalil yang menyuruh dan tidak ada dalil yang melarang. Dan dia ada kebaikan kat situ. Maka hukumnya adalah harus. Ulang gunakan tarikh itu. Itu dia bagi ikhtilaf. Apa dia ikhtilaf? Persisian pendapat di kalangan para ulama, masing-masing berhujah dengan dalil-dalil mereka dan tidak ada kata putus. Itu dia panggil ikhtilaf. Khilaf, persisian pendapat di kalangan para ulama, masing-masing berhujah dengan dalil mereka dan ada kata putus. Maka dipanggil khilaf. Sebab itu Nabi ajar, kalau berlaku permasalahan, ikut cara Nabi nak menyelesaikan masalah. Ikut cara Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin, iaitu cara nak menyelesaikan masalah. Kamu tidak akan berpecah, insyaAllah. Tapi berbanding kita hari ini, bila musyarat bagi idea macam-macam, saya cara begini, saya cara buat maulid gini, kita buat bufet, laki lain, perempuan lain, senang. Kemudian kita ambil syarikat ni, buat bufi yang mahal. Lepas kita buat selawat ni, kita cetak ni. Tak ustaz berwarna kuning, tak warna hijau, nampak Islam sikit pun ambil hijau tu. Nampak tak? Lepas tu habis mesyuarat, selalu kita lepas mesyuarat, bising. Aku tak puas hati betul mesyuarat tu. Ya Allah tu, macam mana dia pengurusi? Pengurusi pun bodoh tu, ya Allah. Nabi dah ajar dah, bila keluar mesyuarat habis dah. Kita kena raikan walak keputusan tu. Tak akan berpecah. Tu kita meraikan khilafiyah. Batal. Pendapat mengatakan sentuhan laki perempuan batal. Imam Hanbali kata tak batal. Alasan dia sentuh ketika Nabi solat, dia sentuh Aisyah. Tak batal. Tapi alasan tak batal sebab apa? Sebab tak ada nafsu, tak ada syahwat. Sebab tak batal. Syafi'i kata tak, dia lebih syadid. Tak batal. Sentuh je batal. Sengaja tak sengaja batal. Syadid sikit. Dua-dua betul. Nampak tak tuan? Tapi Imam Syafi'i juga dalam ada masa dia longgar juga pandangan dia. Dia kata apa? Kita buat haji, kita guna pandangan Imam Ar-Rafa'i. Imam Ar-Rafa'i kata sentuhan yang tidak bernafsu. Sebab itu kita buat umrah, tuan-tuan, kita pegang pandangan Imam Ar-Rafa'i dalam mazhab Syafi'i, sentuhan tak ada nafsu. Tuan-tuan nak pegang Syafi'i, agak-agak tawaf bila nak habis? Tak habis lah. Istilah nafsu tu, bernafsu. Ada jemaah saya tuan-tuan, dia bertawaf nafsu dia, bernafsu. Lampau betul dia tu, Syekh. Bila pakai air ram, underwear tak ada, Syekh. Pergi Long Ranger. Tawaf rapat-rapat pun ada renggang-renggang. Kena depan pula Yaman lawa. Hidung terpletuk tu. Tuan-tuan punggung, Allah Allah Akbar, Syekh. Dia melekap kat punggung kawan tu. Labaik Allah, Allah Akbar, tahu tak? Jumpa saya ustaz, saya pusing pertama, okey ketiga tu batal ustaz. Nak buat macam mana? Antara tu betul. Tawak bernafsu ustaz. Macam inilah. Kata Bung Haji bagi beg tu, labuhkan tali tu dia kata. Sampai leher kan? Labuhkan sampai kat situ, insyaAllah tak kena dah. Dia pun labuhkan. Alhamdulillah ustaz. Pusing pertama okey, dua okey, tiga okey, lima okey ustaz. Yang keenam batal balik. Ya Allah ya Tuhan. Macam mana betul? Depan tak rosak. Belakang ada dua bukit kat kena belakang tadi. Habis dia macam mana ustaz batal juga? Kalau batal beli beg Ninja Turtle satu kat belakang. Jalan keluar dia. Tuan-tuan, nampak ada ikhtilaf tu rahmat. Kenapa kita nak bergaduh? Tuan-tuan, hari ni kita bergaduh dalam parlimen. Allahuakbar. Kena raih lah tuan-tuan. Bila keputusan dia buat, masa nak bergaduh, bergaduh lah sebelum keputusan. Berhujah dulu. Islam macam begitu. Fa'alaikum bisunnah, ikut sunnah. Orang agama pun sama juga. Suka perbesarkan isu-isu khilafiyah. Ikhtilaf akan berlaku bila tidak ada dalil qat'i. Ikhtilaf akan berlaku bila pemahaman ulama pada makna tu tadi. Tuan-tuan. Pemahaman. Imam Syafi'i bercakap benda ada zaman dia. Tak ada cakap. Nabi cakap, Abu Bakar pun dia akan cakap benda zaman dia je.
Benda tak ada. Sebab tu dalam ulama yang empat, tidak ada sembahyang takbir terbang. Empat mazhab tak ada sembahyang takbir terbang. Tak ada tuan-tuan. Sebab apa tak ada? Zaman tak ada takbir terbang. Jadi ulama mengkiaskan, ulama mutaakhir, khalaf mengkiaskan tentang solat takbir terbang. Macam mana? Ada tabung haji kata kena buat solat hormat waktu je. Sebab apa? Sebab tidak menepati syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang yang pertama menghadap kiblat, yang pertama Islam, baligh, berakal, berwudu, kemudian menghadap kiblat. Kiblat kita mana? Kaabah. Kaabah ada kat mana? Kat atas, kat bawah. Ada orang sembahyang menyerap. Ada sembahyang atau ketebang. Dari situ ya ulama kata kena salat hormat waktu sebab dia tak menepati. Yang kedua, bukan semua orang boleh ambil wuduk satu botol tu boleh melilit-lilit, belum tentu. Ada orang yang kena ambil sampai satu gayung, satu baldi. Ada orang sampai basah-basah toilet tu, mudarat orang lain jatuh kuat terbang sebab dia. Dengan niat, dialah dia ada masalah niat. Usol. Nawaitu. Rafal hadasil arba'a rak'atin irba'a usolli. Yang tu belum tentu kan? Melimpah-limpah. Sebab itu tuan-tuan, ulama menetapkan sembahyang hormat demi mudah. Itu dipanggil tuan-tuan ikhtilaf, dia membawa rahmat. Oleh tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan duduk di bagian media ni, kita berperanan menerangkan kepada masyarakat pentingnya pemahaman ikhtilaf dan khilaf. Jangan perbesarkan perkara-perkara Ya tuan-tuan dan puan-puan, masa tak ada, insyaAllah yang baik daripada Allah Ta'ala. Mari sama-sama kita berdiri, kita berselawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya nak tanya tuan, diri berselawat ni bid'ah ke tidak? Cepat ke tidak? Ikhtilaf tuan-tuan. Jawapan dia ikhtilaf. Sebab ada ulama' yang marah.